Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat-sehat aja ya di sana. Nah, pada petualangan kali ini, lokasinya berada di Desa Olong Siron, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya. Murung Raya memang kaya akan potensi alamnya. Sayangnya masih perlu perhatian nih guys. Selain itu, juga masih banyak yang belum kita kunjungi. Namun, pada kesempatan kali ini, kita akan berkunjung ke salah satu kuliner yang ada di pedalaman Kalimantan. Nah, guys, hari ini saya ingin mengajak kalian semua bersama-sama untuk menangkap kerang super jumbo yang hanya ada di pedalaman Kalimantan. Mungkin di konten sebelumnya, sudah ada perjalanan kita untuk mencari kerang. Dan bagi yang penasaran gimana cara memasak kerang ini, silakan cek aja di deskripsi video ini ya. Jadi, simak terus videonya ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Bagi kalian yang suka dengan video ini, silakan tekan tombol suka. Dan silakan kasih komentar terbaik kamu pada kolom komentar demi membangun channel ini menuju konten yang berkembang serta bermanfaat untuk kita semua. Selamat menyaksikan. Halo guys, kembali lagi dengan saya Maggie Kahayatima guys. Sekarang lihat guys ya. Wih. Ada ikan guys, ini guys. Wih, ada lele guys ternyata guys. Wow, nanti kita lihat ya guys ya. No. Ini guys. Ikan lelenya. Dapat lele, Bunda guys. Ini memang agak lumpur-lumpur ya guys ya. Jadi entah ini lele berwarna hitam atau berwarna kuning guys. Pokoknya nanti kita bersihkan ya guys ya. Oh, ini berwarna kuning guys. Lelenya. Wow. Lele sungai guys. Soalnya di sini nggak pernah ada yang benih lele kayaknya. Nah, ini dia guys, hasil dari petualangan kita mencari kerang super yang hanya ada di pedalaman Kalimantan.
Mungkin itu saja guys, vlog kita kali ini ya guys ya. Karena sebelumnya kita juga sudah pernah mencari kerang Kalimantan ini. Dan juga yang penasaran cara masaknya, silakan lihat konten yang di atas ini ya guys ya. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye bye.